Halo, misalnya kembali semua, balik lagi ke channel gue. Sekarang hari ini cerah banget, weekend, 30 derajat di luar. Dan hari ini tuh acaranya mau ada halal bihalal ya, ketemuan anak-anak muda Indonesia yang ada di Sudbury. Kita kumpulin semua, kita mau barbekyuan di backyard rumahku sendiri. Yuk, kita lihat keseruannya kayak gimana. Nah, ini udah ada barbekyunya, udah beberapa udah dimasak. Tukang masaknya spesial. Halo. Masak apa ini? Pertama kali masak barbecue. Kita barbekyuan di backyard, ada sosis, jagung, sayur. Sama sayur ada terong juga. Nanti ada apa aja tapi di sini. Nanti yang akan dimasak ada ayam tuh. Ada bakso, nih ada bakso. Ini jamur. Sama ada minum-minuman dingin. Ini dimasukin biar masih bisa kencing. Apaan tuh? Lu ngapain tuh tadi ngomong kencang-kencing? Apaan tuh tadi? Graphics. Special appearance by Mas Agus dari Calgary. The one and only truck driver. The most famous truck driver. Hai. Ada es buah juga, ada semangka. Pos tambang. Jadi ceritanya acara ini itu seperti halal bihalal orang Indonesia yang ada di Sudbury. Kenapa kok telat banget acaranya? Ya memang karena jadwalnya orang Indonesia yang di Sudbury itu nggak sama gitu. Jadi ada yang kerja, ada yang lagi libur. Jadi kita harus nge-matchin jadwalnya satu-satu sampai kita bisa nemu satu tanggal yang memang dirasa kita bisa kumpul semua. By the way, kita orang Indonesia yang ada di Sudbury ini punya organisasi ya. Tapi organisasinya itu kayaknya non-formal, cuman kayak komunitas gitu aja. Namanya ISNOC, Indonesian Society Northern Ontario Chapter. Bakso. Yoi, bakso bakar barokah ala Sudbury. Pedes. Manis. Pedes, sepedes omongan orang tua. Sepedes omongan mertua. Ronde selanjutnya ada ayam. Sekarang kita lagi masak ayam. 4, 8, 11. 11 pieces ayam buat pesta kali ini. Tenang, ini belum semuanya, masih ada main course yang lain. Lanjut. Terus komunitas orang Indonesia di Sudbury itu banyak nggak sih, Ray? Pasti ada yang bertanya kayak gitu ya. Jadi, orang Indonesia di Sudbury itu tidak terlalu banyak karena mengingat bahwa Sudbury itu kotanya kecil dan jauh dari Toronto, jadi mungkin hanya beberapa orang saja. Jumlahnya mungkin kira-kira bisa kurang dari 20 orang, tapi justru itu yang bikin kita dekat satu sama lain dan sering komunikasi satu sama lain. Dan orang Indonesia di Sudbury ini dari berbagai macam daerah ya. Ada yang dari Surabaya, ada yang dari Medan, ada yang dari Jakarta, ada yang dari Padang, gitu. Dan biasanya kita kalau kumpul itu ada jadwalnya tersendiri. Biasanya paling sering itu satu Idul Fitri pasti. Yang kedua, kita kumpul ketika Canada Day. Canada Day itu Juli tanggal 1. Dan biasanya kita kumpul lagi pada tanggal 17 Agustus. Kalau pas Agustusan, gitu. Acaranya ngapain aja sih? Biasanya ya acaranya gitu, makan-makan, ngobrol, kita kumpul-kumpul, sharing. Karena
karena jumlah kita tidak terlalu banyak, maka dari itu kita kudu sering-sering nih kontak-kontakan satu sama lain biar dekat, biar keluarganya terasa gitu. Salah satunya dengan cara ya barbekyuan ini di backyardku ini. Terus orang-orang di Indonesia itu ngapain sih disabri? Ya, mostly kita di sini kerja. Kerjanya di mana aja? Ada yang kerja di kantor pemerintahan, ada yang kerja di tambang, ada yang sekolah. Karena memang di disabri ini ada public school atau public college, namanya Cambrian College. College ini bagus di Ontario dan jadi pilihan banyak international student juga yang masuk ke sini. Dan menurut informasi yang aku dapat, tahun 2015-an gitu masih jarang banget orang Asia di sini di Sudbury. Jadi mayoritas masih penduduknya orang-orang putih atau orang-orang asli sini yang lahir dan besar di sini. Tapi sekarang seiring berjalannya waktu, banyak banget orang-orang imigran atau pendatang, bahkan orang Indonesia sudah mulai masuk ke Sudbury. BTW, kalau kalian lihat video ini, ada Mas Agus, supir truk yang dari Calgary. Iya, benar. Dia jadi bintang tamu di video ini, karena kebetulan beliau lagi main ke Ontario. Jadi sekalian mau mampir ke rumahku, gitu. Bukan berarti Mas Agus pindah ke sini, enggak. Dan setelah selesai barbekyuan, kita udah kenyang, udah senang-senang, kenal satu sama lain, ditutup dengan acara api unggun, nganget bareng-bareng di sebelahnya api unggun. Enak banget, suasana kekeluargaannya dapet banget. Jadi, buat apa kalian mikir dua kali, tiga kali, Sudbury ini kotanya lumayan bagus, dan sudah mulai banyak pendatang yang datang. Jadi kalau kalian mau move ke Sudbury, silakan aja, datang aja. Kita bakal sambut kalian di sini. Oke, gitu aja. Jangan lupa like, subscribe, komen, follow Instagram juga _Ray Ahmad. I'll see you guys in the next video. Stay extreme, stay positive. Bye-bye.